Halo teman-teman, kembali lagi di channel Agus Murjani. Catur kali ini Proces 2020 di mana Ali Reja kembali menumbangkan pecatur Grandmaster Amerika Serikat Fabiano Caruana dengan permainan yang sangat bagus. Mari kita saksikan. Caruana memulai dengan E2 ke E4, dibalas Ali Reja E7 ke E5, kuda G1 ke F3, kuda B8 ke C6, gajah F1 ke B5, kuda G8 ke F6, D2 ke D3, gajah F8 ke C5, gajah pukul kuda C6, pion pukul gajah C6, kuda B1 ke D2. Dengan tujuan di sini kuda akan naik ke C4 mengancam pion. Di sini apabila kuda memukul pion, gajah akan pukul skak, ratu pukul, maka di sini menteri akan skak dan kuda akan dipukul. Kembali ke permainan, gajah C5 mundur ke D6 melindungi pion, kuda D2 ke C4 mengancam pion dua kali, kuda mundur ke D7 melindungi pion, B2 ke B3 hitam rokade, gajah mengancam pion, benteng ke E8 melindungi pion, putih rokade, hitam B7 ke B6, G2 ke G3, Ali Reja A7 ke A5, Caruana A2 ke A4, gajah C8 ke A6, kuda E3, gajah D6 ke C5, menteri D1 ke E2, F7 ke F6, kuda F3 ke H4, kuda D7 ke F8, ratu G1 ke H1, menteri D8 ke D7, beter A1 ke D1, beter A8 ke D8, kuda H4 ke G2, kuda F8 ke E6, F2 ke F4 mengajak pertukaran pion, kuda E6 ke D4, menteri E2 ke H5, menteri D7 ke F7, menteri H5 pukul menteri F7, ratu pukul menteri F7, pion F4 pukul
E5 beteng E8 pukul E5 benteng D1 ke D2 benteng E5 ke E8 G3 ke G4 kuda D4 ke C2. Di sini bila benteng D2 memukul, maka hitam mengajak pertukaran benteng. Kembali ke permainan, di sini Karwana memukul kuda dengan kuda E3, benteng D8 pukul D4, benteng F1 ke D1, benteng D4 pukul B4, gajah B2 ke D4, Ali Reza memundurkan gajahnya ke D6. Pion G4 ke G5. Ali Reza C6 ke C5 mengancam gajah. Gajah ke A1. Benteng pukul E4. Pion G5 pukul F6. Pion G pukul F6. Benteng D2 ke F2 dengan ancaman memukul benteng. Di sini Ali Reza bukan benteng ke E6 melindungi pion, tetapi Ali Reza di sini memainkan benteng ke E2 dengan mengancam kuda dan gajah akan ke B. Gajah dapat memaku ratu B7. Benteng pukul F6, ratu ke E7, benteng D1 ke E1, pemimpin ratu, benteng pukul E1, kuda G2 pukul benteng E1, gajah A6 ke B7, sekak, ratu ke G1, benteng B3 ke H3, benteng ke F2 melindungi pion. Gajah B7 ke C6 mengancam pion. Benteng F2 ke E2 skak, ratu E7 ke D7, kuda C2 ke E3, gajah pukul pion A4, kuda E3 ke G4, melindungi pion. Gajah A4 ke D1 mengancam benteng.
kuda G4 ke F6 skak, ratu D7 ke C6 benteng E2 ke D2 mengancam gajah D1 ke B3 kuda E1 ke D3 pion C5 ke C4 mengancam kuda D3 ke E5 cekak, ratu F6 ke B7 ratu G1 ke G2 mengancam benteng mundur H3 ke H6 mengancam kuda, benteng D2 ke F2 melindungi kuda, B6 ke B5 kuda F6 ke E4 mengancam gajah, B5 ke B4 gajah ke D4 C4 ke C3 gajah D4 ke E3 B3 ke D6 Fabio Caruana menyerah. Gajah E3 pukul benteng H6, gajah pukul kuda E4, kuda menutup pion B4 ke B3, gajah A6 ke C1, A5 ke A4, ratu G2 ke H3, gajah pukul kuda, benteng pukul pion maju ke B2. Bila gajah pukul, maka pion pukul gajah. Di sini benteng tidak bisa terhalang oleh pion. H6 ke E6, kuda pukul gajah, skak, benteng pukul kuda, ratu ke G3, gajah ke D5, kuda D3, B3, kuda ke C5, skak, ratu ke C6, benteng, F2 ke F8, B2, benteng ke G6, skak, ratu, G3, ke F4, benteng ke G8, dengan maksud apabila putih memukul, pion akan menjadi menteri. Caruana memilih benteng ke B7, benteng ke F8, skak, ratu ke G5, benteng ke F1, benteng ke A7, pion B2 promosi menjadi menteri. Demikian ulasan
catur Proces 2020 antara Fabio Caruana melawan Ali Reza Feroza yang dimenangkan Ali Reza Feroza. Jangan lupa klik like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya.